Bagaimana sih ekspresi bayi zaman now? Simak yuk! Hai Moms, ada pertanyaan nih Moms. Apakah bisa seorang bayi menunjukkan emosinya? Emosi adalah ekspresi atau ungkapan perasaan, emosi positif dan negatif. Emosi positif saat bayi mengekspresikan rasa senang, bahagia, ceria, sehat, keinginannya terpenuhi, dan sebagainya. Sedangkan emosi negatif saat bayi merasa lapar, haus, gerah, sakit, gatal, tidak nyaman, tidak enak badan, marah, kesal, dan sebagainya. Dan perkembangan emosi sudah ada sejak bayi lahir hingga dewasa seperti kita. Dan bila tidak dapat mengontrol emosi, bisa mengarah ke tantrum atau disebut dengan tantrum temper. Tantrum adalah ledakan emosi, biasanya terjadi pada bayi yang kesulitan mengontrol emosi. Tantrum dapat disebabkan karena keinginannya tidak terpenuhi, ketakutan, gelisah, keingintahuannya tidak terjawab, tidak suka, mencari perhatian, dan lain-lain. Nah, Moms, bagaimana mengatasi bayi yang lagi tantrum ya? Yang pertama, Anda sendiri harus tetap tenang ya, Mom. Yang kedua, alihkan perhatian dan pindah ke tempat yang aman. Karena kadang-kadang tantrum yang tidak terkendali, dia bisa mengguling-gulingkan diri, memukul-mukul, atau melempar benda-benda di sekitarnya. 3. Coba temukan penyebabnya ya, Moms. 4. Bicara, beri nasihat dengan komunikasi yang baik dan lembut pada bayi. Nah, kita yang dewasa bisa mengeluapkan emosi begitupun bayi ya, Moms. Jumpa lagi di tips dan trik di video berikutnya. See you!